Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada kawan yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu, kepada kawan yang baru saya terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang project review serta project-project yang akan saya jalankan. Okey, untuk video saya kali ini, saya ingin menerangkan serba sedikit mengenai Ford Ranger baru yang akan dikeluarkan pada tahun 2022. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi untuk video kita untuk kali ini, saya hargai sangat jika korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Okey, lanjut ke video kita untuk kali ini mengenai Ford Ranger baru 2022. Ford Ranger merupakan nama yang tidak asing lagi dalam industri automotif dunia. Dikala ramai yang berlumba-lumba mengeluarkan model 4-wheel drive, contohnya seperti Mitsubishi Triton, Nissan, dan kali ini Ford Ranger telah mengeluarkan model 4-wheel drive mereka dengan versi terbaru. Ia sebagai pengganti untuk Ford Ranger yang terdahulu. Selama 10 tahun T-Series Ranger dikeluarkan di pasaran dan digantikan dengan T7, T8 seterusnya Raptor. Untuk Ford Ranger baru ini terdapat penambahbaikan daripada segi luaran, dalaman serta chassis yang berbeza berbanding sebelum ini. Okey guys, untuk Ford Ranger baru ini daripada segi luaran ia nampak seperti Ford Maverick dan ada yang mengatakan ianya nampak seakan-akan Ford F-150. Dengan unit lampu berbentuk C pada bahagian hadapan dan bahagian sisi kereta, ianya nampak seakan-akan Ford terdahulu. Yang saya katakan daripada segi chassis, ianya lebih panjang sedikit berbanding Ford yang terdahulu. Di antara roda hadapan dan roda belakang, ianya panjang sedikit, iaitu 50mm lebih panjang sedikit. Dan bahagian cabin ataupun kargo belakang lebih lebar sedikit berbanding Ford terdahulu, iaitu 500mm. Cakap mengenai kargo ataupun kabin belakang, pada bahagian beg belakang pun tempat pemijak kaki belakang disediakan tempat untuk memudahkan pengguna meletak barang. Selain itu, juruteknik Ford telah membentuk struktur hadapan secara hidro bagi membolehkan memuat naik kuasa yang lebih besar. Senang cerita, ruang enjinnya lebih besar berbanding sebelum ini. Sebut pasal enjin, Ford Ranger baru ini telah didatangi dengan enjin dua varian. Antara variannya adalah 3.0 liter V6 turbo DC, iaitu enjin yang sama digunakan pada F-150. Untuk varian enjin ini dikatakan bergantung kepada pasaran. Manakala untuk varian biasa dengan enjin 2.3 liter EcoBoost turbo DC. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Ford akan mengeluarkan enjin 2.0 liter 4 silinder turbo DC. So, untuk fakta ni saya tak pasti ianya betul ataupun tidak. Kalau korang tahu, korang tinggalkan di ruang komen di bawah. Untuk transmisi bagi Ford Ranger baru ini, terdapat 3 transmisi yang ditawarkan. Antara transmisinya adalah 6 speed auto, 6 speed manual dan 10 speed kelajuan yang ditambah baikkan. Okey guys, itu untuk bahagian luar untuk Ford Ranger baru ini serta enjin. Manakala bagi bahagian dalaman Ford Ranger baru ini, ia amat teruja kerana ia nampak serba mewah berbanding sebelum ini. Dengan skrin 10.1 inci hingga 12 inci, yang menariknya saya tertarik bagi bahagian tombol gear untuk Ford Ranger baru ini. Ia nampak serba mewah kerana agak kecil. Ia boleh bandingkan tombol gearnya dekat sini seperti Mercedes AMG A45. Banding sebelum ini, ianya agak tinggi sedikit seperti kereta-kereta biasa. Okey guys, fakta menarik mengenai Ford Ranger baru ini, terdapat 600 aksesori yang ditawarkan untuk Ford Ranger baru ini. Antara aksesorinya, kolaborasi bersama ARB 4x4. Okey guys, itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai Ford Ranger baru ini. Jadi yang mana target untuk beli 4x4 untuk tahun depan, korang boleh suggest dalam fikiran korang.
ataupun listkan dalam fikiran korang mengenai Ford Ranger baru ini. Diharap video ini dapat memberi kita semua knowledge sedikit sebanyak mengenai Ford Ranger baru ini. Jadi saya akhiri video ini untuk korang bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.